Kodim 0708 Purworejo mengadakan kegiatan komunikasi sosial dengan berbagai komponen masyarakat Purworejo, Rabu 17 Mei 2017. Kegiatan sehari tersebut digelar di Aula Jenderal Sudirman, Markas Komando Distrik Militer 0708 Purworejo. Berbagai unsur dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh pemuda hadir dalam kegiatan tersebut. Kegiatan komunikasi sosial yang dilaksanakan oleh Kodim 0708 Purworejo yang dihadiri oleh berbagai kalangan ini diharapkan akan dapat menjalin serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan komunikasi sosial itu dibuka secara resmi oleh Dandim 0708 Purworejo, Letkol Infantri Aswin Kartawijaya. Pada kesempatan tersebut, Dandim menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas kehadiran para tokoh masyarakat serta tokoh agama yang bersedia hadir untuk menyamakan persepsi dan tujuan guna mempererat kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan materi tentang proxy war yang akhir-akhir ini semakin marak di berbagai negara. Adanya materi ini dimaksudkan untuk menjadikan kewaspadaan agar proxy war tidak sampai memecah belah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tokoh masyarakat sama tokoh agama untuk bersama-sama menjaga NKRI, karena kekuatan Indonesia itu berbaurnya antara tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Tentara Nasional Republik Indonesia. Sehingga acara-acara semacam ini sering-seringlah diadakan karena sangat bermanfaat untuk masyarakat, karena jadi tahu bagaimana tentang wawasan kebangsaan Negara Republik Indonesia. Pada kesempatan yang sama juga disampaikan materi wawasan kebangsaan untuk menggugah kembali rasa kecintaan terhadap tanah air Indonesia yang memiliki kekayaan alam melimpah sehingga menjadi incaran negara lain. Dalam rangka menjalin silaturahmi dan juga dalam rangka mempererat persatuan-kesatuan di antara TNI bersama dengan komponen masyarakat, khususnya pada tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda di wilayah Kabupaten Purworejo. Dari Purworejo, Eko Mulyanto, Baglen Channel, melaporkan.